Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan mengganti background sebuah foto menjadi background warna lain yang polos, teman-teman ya. Ini yang akan kita ubah fotonya. Langsung saja kita drag. Saya menggunakan aplikasi Photoshop, teman-teman ya. Kita crop dulu ya. Ini cara untuk crop cepat ya, kita lakukan crop. Kemudian sini saya ingin ubah menjadi ukuran 4x6 ya, kita langsung saja setting ukuran di sini, kemudian kita blok. Saya rasa sudah pas, kita centang saja, kemudian kita perbesar, teman-teman. Kita lakukan selection tool seperti ini. Oke, sudah terseleksi. Sekarang kita lakukan Ctrl Shift I ya, atau inverse kita. Oke, seleksinya berubah, teman-teman, seperti ini. Kemudian langsung saja kita tekan Ctrl J. Oke, sudah terpisah menjadi layar satu. Sekarang kita buat layar baru dengan warna merah, kemudian kita warnai dengan merah, teman-teman ya. Layar 2 kita tarik ke sebelum layar 1, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Ini backgroundnya sudah berubah menjadi warna merah. Oke, cukup singkat tutorialnya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.